menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke 1 primer dan dakwaan kedua pertama primer menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke 1 primer dan dakwaan kedua pertama primer menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.